Menang 11-0 di laga uji coba, Thomas Doll klaim Persija sudah temukan permainan terbaik. Persija Jakarta kembali menggelar laga uji coba pada masa pramusim, kali ini Macan Kemayoran menghadapi PSUMJ di Nirwana Park, Bojongsari Depok, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Pada laga tersebut Persija berhasil meraih kemenangan telak dengan mencetak 11 gol. Gol dicetak oleh Rio Matsumura 3 gol, Rico Simanjuntak 2 gol, Hanif Syahbandi, Raihan Hanan, Sandi Samosir, Muhammad Ferrari, Muhammad Amar Fazilah dan Nico Alfrianto. Menurut Thomas Doll kemenangan telak ini memiliki banyak makna untuk perkembangan skuadnya jelang tampil di Liga 1. Bagi saya tidak terlalu penting berapa jumlah gol yang dicetak, kalau bagi saya laga uji coba ini lebih untuk meningkatkan kebugaran para pemain, tapi mungkin bagus untuk pemain karena itu bisa menaikkan kepercayaan diri mereka, kata Thomas Doll. Saya turut senang bisa melihat 11 gol karena gol merupakan hal yang penting jika kami ingin memenangkan sebuah pertandingan, ujarnya.